kita lanjut untuk mendiamkan atau mensenyapkan ya, atau membisukan. Oke, Mas Indra, lanjut. Keren. Jadi kuncinya adalah yang pertama buka kap mesin, buka pintu, langsung ditutup secara cepat. Kemudian dari mobilizernya kita lock satu kali, unlock dua kali, kemudian lock lima kali. Nah, sudah. Gitu. Dan itu hanya dilakukan selama 10 detik. Betul? Betul. Oke. Jumpa lagi bersama saya di Auto Shop Official. Di sini di Auto 2000 Cabang Bojonegoro bersama teman-teman dari para mekanik. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan memberikan tutorial cara membunyikan dan juga membisukan alarm kontak dari Agya facelift tipe TRD ya. Oke, langsung saja. Ini posisi awal sekarang masih posisi silau, jadi bunyi hanya bip-bip pelan aja. Nanti saya bunyikan lebih keras. Sama, bisa diulang Mas, bisa diulang lagi. Ya. Siap. Berarti untuk kuncinya itu satu kali lock, dua kali unlock. Dua kali unlock. Kembali lagi ke lock lima kali. Oh, lima kali. Lima. Siap. Oke. Ini dari mode ini sudah. Ini mode silent sekarang. Mode silent. Saya praktekan. Kita praktekan, guys. Yang pertama, kita buka kap mesin. Buka. Aduh, keliru. Oke, saya akan mempraktekan ini kuncinya ya. Soalnya dia pakai engine start stop. Yang pertama, langsung saja. Buka kap mesin. Nah, kita cari. Oke. Buka pintu, langsung tutup pintu secara cepat. Tutup mesin. Lock satu kali. Unlock dua kali. Tidak bisa. Yang pertama adalah buka kap mesin. Buka pintu. Tutup pintu, tutup kap mesin, lock satu kali, unlock dua kali, Oke, kita praktekkan ya. Sebenarnya yang pertama ini kondisinya ini harus unlock atau ini terbuka ya, tidak terkunci. Oke, langsung saja kita buka kap mesinnya. Kita buka pintunya, langsung kita tutup. Kita tutup lagi. Ya. Kita lock. Dua kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. No. Nah, itu sudah kembali silent. Ya. Saya masih penasaran, guys. Ini kondisinya dia silent ya sekarang. Hanya berbunyi bip bip bip, enggak kikik ya, hanya bip bip. Oke, berarti ini langsung bisa, Mas ya? Oke, ini dari mode silent atau mode senyap ya. Saya akan mencoba untuk membunyikannya. Oke. Yang pertama,
buka kap mesin, buka pintu cepat, terus lock satu kali, unlock dua kali, lock, 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 lock. Oke, jadi seperti itu ya. Yang pertama adalah kondisinya terbuka pintu. Oke, kita akan membisukan alarmnya ya. Oke, kita langsung. Yang pertama buka kap mesin, buka pintu, tutup kap mesin, unlock satu kali, lock dua kali, lock lima kali.